sangkyu rendangnya. Dari Prawira, sangkyu men. Bang, anime kesukaan lu apa? Kalau boleh review, mana tahu belum nonton dan tertarik buat nontonnya. So, anime favorit gue itu Gangsta, yang rilis tahun 2015. Nyeritain kisah Nicholas Brown dan Warwick Arcangelo, kalau gue gak salah ingat ya. Yang sehari-harinya bekerja sebagai handyman, atau ya bisa dibilang orang bayaran lah, buat memberantas kriminal yang gak mampu ditangkap sama pihak kepolisian. Awalnya mereka berdua ini, khususnya Nicholas, merupakan mantan Twilight, sebutan bagi anak-anak yang sehari kecil itu dididik sebagai mesin pembunuh untuk keperluan perang, serta dicekoki oleh obat yang bernama Cerebre, semacam drug yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan serta kecepatan tubuh. Banyak pengguna obat ini, khususnya Twilight, yang mengalami mental disorder karena efek samping tentunya, dan umur mereka relatif pendek. Setiap Twilight pasti mengenakan kalung atau dog tag di leher mereka, bertuliskan identitas diri serta ranking dari D yang terendah hingga ranking S yang paling tertinggi. Walaupun dia dimenyani Nicholas memiliki ranking A, tapi sebenarnya itu palsu. Dan ranking aslinya itu B, seingat gue ya. Dan itulah kenapa waktu pertarungannya melawan Dog, yang asli, dia memang rankingnya A asli itu. Si Nicholas ini perlu Cerebre untuk meningkatkan kemampuan fisiknya. Dan di episode pertama, kita sudah bisa melihat bagaimana peran Nicholas serta Warwick yang telah membantai kartel narkoba atas permintaan kepolisian. Nicholas ini tuli, tapi sebagai gantinya, dia punya penglihatan serta refleks yang tajam. So ya, yeah, kalau kalian lagi pengen nyari anime yang berdarah-darah, Gangsta ini salah satu yang gue rekomenin sih. Jinja! Sokoku, 戦闘を停止してください。